Warga Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan muda di area persawahan. Saat ditemukan, jasad korban mengambang di perairan yang ada di dekat sawah tersebut dan masih mengenakan pakaian lengkap. Aparat Polresta Deli Serdang yang datang ke lokasi kejadian langsung mengidentifikasi jasad korban. Belakangan, korban diketahui berinisial ID yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Tak butuh waktu lama, polisi pun menangkap seorang pemuda yang telah membunuh korban. Pemuda itu berinisial MSB yang tak lain merupakan kekasih korban. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban lantaran emosi dan cemburu dengan teman lelaki korban. Bahkan sebelum membunuh, pelaku dan korban sempat berhubungan intim hingga akhirnya keduanya cekcok dan berujung pembunuhan. Padahal pelaku dan korban baru sebulan menjalin hubungan asmara dan berkenalan melalui media sosial. Ada ditemukan cincin dan kalung. Selanjutnya kita bentuk tim untuk mendalami terhadap dugaan kematian yang tidak wajar berdasarkan hasil otopsi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sepeda motor, perhiasan emas, baju dan sandal milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal pembunuhan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, untuk CSI, RTV.